Assalamualaikum. Di sini Rizka akan tutorial bros dari kain flanel. Yang kita butuhkan adalah pastinya kain flanel, benang dan jarum, peniti bros, hiasan bunga kecil seperti ini, gunting, alat tulis. Alat tulis ini bisa berupa pensil maupun pulpen. Lem bakar, korek, dan lilin. Langkah pertama adalah kita akan membuat pola. Kita membutuhkan benda yang berbentuk bulat. Kita buat pola setengah lingkaran. Kita hanya membutuhkan 3 pola. Setelah pola itu jadi seperti ini, bisa terlihat seperti ini. Kita gunting mengikuti pola yang sudah kita gambar tadi. Setelah digunting, terbentuklah pola seperti ini. Lalu kita ambil jarum yang sudah diisi benang. Kita jahit dasar yang datar. Datar ini. Setelah terjahit seperti ini, kita tarik. Hingga terbentuk pola bunga seperti ini. Lalu kita gunting. Kita nyalakan lilin. Kita membutuhkan potongan kecil dari kain flanel ini. Seperti ini. Kita bakar lemnya agar meleleh. Lalu tempelkan di bagian belakang. Seperti ini. Setelah itu kita bakar lagi lem ini. Lem bakar, kita lelehkan. Kita ambil hiasan bunga kecil. Seperti ini. Kita letakkan di tengah-tengah. Sudah terbentuk bunga, bukan? Kemudian kita gunakan lem bakar.
saat menggunakan lem bakar ini, hendaknya hati-hati karena lem bakar ini apabila sudah meleleh terkena kulit rasanya lumayan panas. Kita rekatkan seperti ini. Nah, jadilah bros bunga dari kain flanel. Bisa kita gunakan di jilbab. Bisa kita gunakan seperti ini. Bisa kita gunakan seperti ini. Cantik, bukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.